Pacak kura baru nak ngaji pondok. Ini masalah. Kan kita kata awal-awal Allah dulu, maka cari ilmu agama, dapat ilmu agama, cari pula ilmu dunia untuk senang dalam dunia. Ilmu akhirat, ilmu akhirat, ilmu agama untuk senang akhirat, ilmu dunia untuk senang dalam dunia. Dua-dua ni kita nak belaka. Dua-dua cari di dalam dunia. Nampak? Ni kadang-kadang baru nak belajar, tua dah baru nak belajar. Masa muda cari ilmu dunia. Di duana makcik tu, mak haji weh. Ha. Mari sejiklah. Orang ngajar pada ain. Tua dah mak haji. Mak haji 79 umur. Debak benda ni ustaz ngajar malam ni. Baik. Mak haji tak ada setitik dah haid. Baru nak belajar. Masalah tu jadi persoalan. Nah, masalah. Sebab apa? Sebab Allah asrar bukan akbar. Kita diajar supaya kata Allahu akbar. Allah yang maha besar. Apa makna maha besar? Makna perintahmu aku dulu kan. Agamamu aku cari dulu. Ilmumu aku cari dulu. Tu makna akbar. Kita dah penceng baru nak mari kuliah. Nak mati dah baru nak belajar Quran. Gigi tak ada lah, belajar tajwid. Faham? Umur 56 baru daftar tajwid. Baru nak kenal alif betul. Faham? Gigi tak ada dah, bola kocek gigi. Nak ngaji, masuk gigi. Baru nak cari ilmu Allah. Bukan Allahu Akbar, Allahu Asrar, Allah Maha Kecil, Ad-Dunia Akbar. Betul tak? Doktor? Dah betul tak? Selur betul. Betul tak? Takut masuk ISA ke apa? Oh, tanya betul pun dah berani nak jawab. Lagi Palestin. Neh? Bukan, dia bukan Islam, dia tak marah. Main-main lah. Main ni sementara. Kalau kita baca Quran pagi sampai petang, jemu kau. Dia ada main. Nampak? Ni main semua. Orang main belaka, tapi permainan tu sampingan. Dah benda yang banyaknya, yang best patutnya ibadah kepada Allah. Nampak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan menyembah atau beribadah kepada aku. Sepanjang masa, tak. Motif kehidupan dia, matlamat dia dicipta, kebanyakan daripada kehidupan dia adalah ibadah. Itu baru betul. Neh? Ni main semua. Siapa tak patut kita marah anak kita. Malam ni ada kuliah pergi. Malam ni ada main badminton. Badminton kepala otak pun tu. Orang mengajar agama. Badminton lepas kuliah. Ni hak agama, hak Rasulullah. Apa dia kata kalau Allah bangkitkan kita dalam keadaan bukan beragama Islam? Balik awal kita. Kita alhamdulillah bangkit ayah kita nama Muhammad, nama Abdullah, nama Arifin, nama Syamsuddin, nama Islam. Bermakna kita daripada keluarga Islam. Tahu tak? Dan mana syukur kita kepada Allah? Syukur bukan alhamdulillah. Syukur dengan kita gunakan hidup kita ini untuk tolong agama Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Itu tanda syukur. Apa kata kalau kita lahir dalam keadaan ayah kita bukan bernama Abdullah. Nampak? Tapi munian di son of Kurubile. Tiga lain tak ada ayah kita. Lomo kapur. Balik awal kita. Nyembah berhala. Gambar mana tu yang luar daripada kalangan kita. Allah bangkitkan. Lahir dalam keadaan Hindu, Buddha, Kristian, Majusi, Yahudi, Atheist, Freemason, tak ada agama. Kita lahir dalam keadaan Islam. Mana terima kasih kita? Terima kasih kita bukan 12 jam mari kuliah agama. Satu jam aja mari dengar. Supaya kita kenal Allah, kenal agama Allah, tahu hukum-hukum Allah. Satu jam. Cari makan, 8 jam. Bukan belajar ilmu, 8 jam kerja, satu jam dah. Itulah, okay. Masuk pukul 9, balik pukul 5, berapa jam? 8 jam. Dah kuliah, 1 jam je. Dah 5 hari kau. Kata ulama, 8 jam kita cari dunia,
8 jam kita berniaga, 8 jam kita kerja pejabat, 1 jam kita pergi hadir kuliah-kuliah sambil bersemalat berjemaah. Dia panggil balance. Faham? Seri tu. Kalau main bola, kalau